Paham gini maksudnya ini? Maksudnya apa ya? Maksudnya gue? Gak tau. Desya tau gak? Maksudnya apa ini? Paham gak? Oh, dari perkataan ini? Ini itu tuh ya. Kayak gini nih. Nah ini itu iniannya. Intinya tuh yang ini nih. Oh gitu, iya iya. Oh, oke gitu jadinya. Kalau mau nyari yang ini tuh ke ini dulu. Oh iya iya. Oh gitu ya, makasih ya. Ayo teman-teman kita sholat dulu yuk. Enggak, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, disebut Sayyidus Syuhur, pemimpinnya para bulan. Kenapa bulan Ramadan menjadi istimewa? Karena di dalamnya ada satu perintah Allah kepada kaum muslimin yang sangat bermanfaat bagi umat Islam, yaitu perintah puasa. Kalau kita cermati secara seksama, maka puasa adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam Islam. Perintah puasa mengindikasikan bahwa kita dilatih untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh secara mental. Puasa intinya adalah agar kita mampu mengendalikan diri kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, pemirsa, salah satu ciri manusia yang sehat secara mental adalah bahwa dia mempunyai kemampuan untuk bisa mengendalikan dirinya. Jika seseorang tidak sanggup atau tidak mampu mengendalikan dirinya, maka itu merupakan indikator bahwa dia secara mental atau kejiwaan terganggu.
Dan gangguan kejiwaan ini akan menjadi problem bukan hanya pada dirinya tapi juga bagi manusia-manusia lingkungan yang ada di sekitarnya. Pemirsa yang berbahagia, di era globalisasi ini di mana persaingan hidup begitu ketat, gaya hidup juga yang semakin konsumtif sehingga menyebabkan banyak orang tertekan secara kejiwaan, yang dalam bahasa psikologi itu disebut stres. Dan stres itu bisa menghinggapi siapa saja. Dalam kehidupan kita, orang yang stres itu biasanya mengalami intensitas emosi yang tinggi. Dia resah, gelisah, dan intinya dia mengalami suatu kondisi yang tidak nyaman. Dia tidak mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang stres itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaj'al sodrohu doyikon harojang ka'annama yasso'adu fissama. Dijadikannya dadanya itu sesak dan sempit, seolah-olah seperti orang yang sedang naik ke langit. Jadi orang stres itu, orang yang tertekan secara kejiwaan adalah mereka yang sesak, sempit dadanya, hatinya, sehingga kemudian dia tidak bisa menerima masalah sekecil apapun, sehingga kemudian dia menjadi marah, berang, dan kemudian melampiaskan dengan penuh emosi. Oleh karena itu, maka puasa merupakan salah satu cara kita yang paling ampuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, agar kita bisa mengamalkan puasa dengan baik. Sehingga kalau kita bisa mengamalkan puasa dengan baik, kita akan bisa mengendalikan diri kita. Sebagaimana tujuan dari puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang sanggup mengendalikan diri kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Pemirsa, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.